Halo, selamat pagi Sugeng Enjang, teman-teman Sugeng Pakde. Pagi ini kita ada pesanan teman-teman. Ini pesanan tapi dengan warna yang sangat luar biasa teman-teman. Ini kita kayak bikin taplak meja teman-teman. Taplak meja dengan motif parang seperti ini. Ini beliau mintanya warna yang paling mahal teman-teman. Dia minta warna biru. Padahal sebenarnya beliau itu tidak sengaja untuk pesen warna yang paling mahal. Tapi karena ada sampelnya, itu kita harus menggunakan warna yang paling mahal teman-teman. Kenapa paling mahal? Itu karena kita gunakan biru RSP yang harganya sangat melambung tinggi, 1 jutaan lebih lah. Itu untuk pewarnaan kayak ini. Ini nanti kita gunakan resep. Untuk ini paling kita resep nanti 0,5 liter aja teman-teman, karena nanti buat ini paling cuma 1/4, nggak nyampe. Tapi sisanya nanti buat kita nyolet teman-teman. Di ini 0,5 liter atau 1/4 liter itu kita gunakan 1/4 aja lah. 1/4 kita gunakan warna RSP dengan berat sekitar 30 gram teman-teman. Gimana tuh? 1/4 liter atau 250 cc air itu kita gunakan 30 gram RSP. Bayangkan aja teman-teman, kalau nanti 1 liternya itu berapa? 1 liternya pasti berarti kan sampai 120 ya, 3 kali 4 teman-teman. Oke, ini kita akan praktek pewarnaan biru RSP termahal teman-teman. Yuk kita langsung aja praktekan. Kita resep dulu teman-teman. Di sini warna biru RSP termahal saat ini teman-teman. Ini kita timbang. Ah, 20 gram sama 10. Ini kita nolkan. Ini 30 gram warna biru RSP. Nah, tuh teman-teman sudah kita biru RSP. Tutupnya bentar, mana ini. Terus kita campur dengan warna turkis. Turkisnya kita buat colokan aja teman-teman. 3 gram turkis turkis 3 gram. Terus kita tambah dengan violet. Oh, ini RP violetnya, cari dulu teman-teman di sini. Ini ada violet. Benar teman-teman. Ini warna violet. Violet juga kita kasih 3 gram. Oke.
Oke, 3 gram. Nih, kita kasih soda 5 gram. Langsung kasih kita air. Nih, kita kasih air. Seperempat, teman-teman. 250 cc. Kita aduk. Usahakan rata. Sudah rata, teman-teman. Kita langsung praktek warnanya. Nih. Ini belum dicuci, teman-teman. Cuci dulu. Kita cuci bersih dulu. Oke. Ini kita praktek warnanya. Nih, langsung kita celup di sini. Nah, ini warna yang paling mantap, teman-teman. Harganya ini harganya paling mantap. Kita celup. Nah, kita tiriskan, teman-teman. Saat tunggu sampai benar-benar tiris. Oke. Dah, kita sudah tiriskan. Kemudian kita siap jemur, teman-teman. Nih, yuk kita jemur di sini. Nih, kita jemur di sini. Oke, teman-teman. Nih, sudah jadi warna biru yang sangat-sangat mahal. Ini warna paling mahal di Remasol, teman-teman. Tapi tetap hasilnya tetap akan istimewa sih. Gitu. Oke, mungkin
cukup sekian dulu pewarnaan yang paling mahal ini, dan kalian bisa praktekkan di rumah warna yang paling mahal ini. Ini warna yang benar-benar kuat, teman-teman, kuat harganya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Tetap semangat, jangan lupa berkarya terus. Oke, gitu. Semangat berkarya, semangat Indonesia.